Alright, okay, sekarang ni guys, Zack dalam camper van Amira. Ya, so ini kira eksklusif lah eh. Yeah. Best lah, bila tengok dalam macam dalam caravan ni, balik kampung memang sonok lah. Memang sonok lah, memang betul. Memang kena ada sebiji. Betul, kena ada sebiji. Okay, macam Amira sendiri kan, macam Zack tengok, menarik. Macam mana Amira boleh minat dengan aktiviti ni? Okey, sebenarnya apa yang membuatkan Mira jadi minat dengan aktiviti ni bila Mira suka buat travel vlog. Sebelum ni pun memang Mira ada buat travel vlog, tapi tak ada lagi lah camper van ni. Lepas tu lepas Mira join persatuan tu, lepas Mira dah ada van Mira sendiri, Mira jadi seronok lagi. Lagi satu, dia senanglah, mudahlah kan, sebab dah ada transport, tak payah nak sewa homestay, tak payah nak sewa hotel ke apa ke. Jadi kalau sampai kat lokasi nak buat travel vlog tu, tidur tempat lah. Boleh lah. Relax-relax. Oh, masuk ke apa ke. Enjin tu nak kena tutup tak? Ke biar? Dia pakai ni. Genset. So tutup lah. Tutup lah. So yang ni semua guna tu lah. Guna genset lah. Kalau kata tempat tu ada elektrik, kita cucuk plug lah. Dia supply dekat sini. Ada aircon semua hidup lah. Hidup. Okey, mungkin Amira boleh ceritakan sikit pengalaman sepanjang ilah dengan apa tu? Camper van ni semua kan. Tak kisah pengalaman macam mana pun Amira kongsikan. Okey, pengalaman yang best kebanyakan lepas Mira join persatuan ni memang hebat sangat PCMM. Kalau tengok dekat FB page dia pun, kalau siapa yang nak follow tu boleh follow. Dia persatuan Camper Van Motorhome Malaysia. Memang Mira masuk group tu, depa setiap minggu keluar pi jalan-jalan motor. So Mira, kalau Mira ada free time, Mira akan follow. Okey, alright. Mira, so kita pun kat sini dua orang, tak syok nak sembang banyak lagi. Kan. Kau tahu Faiz. Kat sini okey, aku pergi sana eh. Okey, okay, Faiz. Alright, jom kita pergi Faiz. Jom. Alright, ini adalah lagi satu camper van. Tapi beza dengan camper van kalau kita tengok Amira tadi, ini straight from the yokai. Yes. So, ditempa khas daripada luar negara dan dibawa masuk ke Malaysia. Tapi bang, macam mana abang boleh bawa masuk ni? Sebenarnya, kerajaan Malaysia start daripada 2010. Yang 2016. Title 2016 tidak ada AP untuk motorhome. Jadi kita boleh bawa motorhome tu tanpa sekatan, tanpa AP. Siapa-siapa boleh bawa masuk. Sekarang siapa? Sekarang pun. Tapi untuk camper van sahaja. Tidak, motorhome, camper van, caravan. Tidak ada AP. Serius lah. Ya, kebanyakan rakyat Malaysia tak tahu benda tu. Baik dia orang takut mana nak beli kan. Sebenarnya kita boleh beli sendiri sebenarnya. Tapi kita ada pilihan lain juga. Kita actually kalau mana-mana yang berkenan minat nak bersama, kita boleh join persatuan Persatuan Camper Van dan Motorhome Malaysia ni. So dekat situ kita boleh bercerita. Kita bukan non profit punya persatuan. So kita bercerita, kita berkongsi idea, kita bantu membantu untuk kalau tak beli terus daripada luar negara, kita buat. Itu yang tadi macam Mira punya tadi, kita beli ambulan, kita ubah suai dalam dia, tukar status kepada caravan dan sebagainya, dan kita buat. Ada cara dia. Ada cara. Tapi join Persatuan Camper Van dan Motorhome Malaysia. Kami akan ajar macam mana nak convert van tu kepada private. Yang ataupun penting motorhome tu ahli-ahli dia. Okey, kalau kita tengok antara salah satu, dan sekarang ni kita berada di dalam motorhomes. So motorhomes kalau di atas sana adalah ruang tidur, dan hanya ada orang kata beberapa orang, beberapa kerusi sajalah untuk kita duduk lepak sambil-sambil kita makan, buat kerja outdoor. Lepas tu toilet pun ada juga disediakan. Kalau kita tengok di sebelah kanan kita, maknanya benda-benda basic, benda-benda asas sebuah rumah memang semuanya ada. Jadi kepada anda semua, jangan risau. Kalau anda terasa macam, aku rasa aku patut beli. Kalau anda rasa, aku patut modified kan, mengikut kesesuaian yang diperlukan. Kemampuan kita. Betul. Sebab size pun dia lain-lain. Ada yang more kepada family size, ada yang more yang just compact. Macam kalau kita tengok motorhome yang di sebelah kiri ni kan, di bahagian depan ni, di bahagian sini kalau kita tengok, okey, kita ada ruangan solat. Okey. So ini adalah yang telah ditempah khas daripada UK. Okey, di satu kawasan ni, ini adalah ruangan solat. So maknanya ini adalah benda-benda yang custom lah. Seat yang saya tengah duduk sekarang ni, seat ni dia boleh berpusing.
So kalau nak ruang besar dia pusing, kalau kita nak drive kita pusing ke depan dan terus drive. Dan di belakang telah disediakan dua katil dan saya rasa katil ni boleh ubah jadi sofa mengikut waktu. Jadi bila waktu malam kita tidurlah, waktu siang kita naikkan segala-galanya untuk kita enjoy bersama dengan ahli keluarga kita. Dan macam camper van motorhome tadi, ini juga disediakan orang kata tandas untuk kemudahan orang. Dan ada kelebihan dia juga berbeza dengan yang tadi, kita ada tempat memasak, kita ada peti ais, kita ada oven. Wow, macam-macam lah. Saya ingat yang tak ada dalam ni washing machine je. Ha, kalau ada washing machine saya pun tak tahulah nak cerita macam mana. Washing machine pun ada. Serius abang. Memang komplit sangatlah benda ni. Dia, kan? Dia macam Faiz cakap tadilah. Faiz kata cabaran untuk berkemping ni adalah minta izin. Yang ni kita tak payah minta izin sebab kita bawa sekali. Semua kita bawa sekali. Ini kalau anda tengok memang terbaik sekali lah. So ini daripada UK . Kepada anda semua yang nak tahu cara macam mana nak dapatkan ataupun apa-apa maklumat-maklumat yang anda perlu tahu, jangan lupa ke Facebook. Facebook apa tadi? Kesatuan Campervan Malaysia. Yeah. So dekat sana ada ramai orang-orang yang berpengalaman, ada ramai orang-orang yang mempunyai orang kata line-line ataupun yes ataupun tempat-tempat yang kita senanglah kalau kita yes, pergi. Yes.